Pelbagai cerita dikongsikan jemaah haji Malaysia mengenai perjalanan mereka menuju ke Mekah bagi menunaikan rukun Islam kelima. Ujian sudah menjadi sebahagian daripada asam garam kehidupan. Namun kesabaran dan ketabahan menempuh dugaan sangat dituntut oleh agama, apatah lagi ketika menjalani ibadah di Tanah Suci. Malam ini, seorang guru SMK Jeram Kuala Selangor menceritakan kisahnya kepada wartawan Hanin Muhili di Makkah Al-Mukarramah. Azlin Ayub tidak dapat menahan sebab apabila berbicara mengenai dugaan yang dilaluinya sebelum tiba di Tanah Suci. Kerana pada awalnya, dia tidak menemui jalan penyelesaian. Kini ibu kepada lima orang anak itu mengakui sentiasa terkenangkan anak-anaknya yang ditinggalkan di tanah air. Lebih-lebih lagi seorang daripada mereka. Berusia 15 tahun, salah seorang anak lelakinya itu merupakan pesakit cerebral palsy, iaitu gangguan gerakan dan otot yang disebabkan oleh cedera atau perkembangan abnormal di otak paling sering terjadi sebelum kelahiran. Ini ceritanya. Gilirannya sebagai tetamu Allah tiba pada usia 46 tahun bersama suami dan anak sulung mereka yang berusia 19 tahun. Azlin pada mulanya hampir melepaskan tawaran untuk menunaikan haji tahun ini. Ibu mertuanya yang sebelum ini banyak membantu menjaga anak istimewanya itu meninggal dunia Februari lalu. Selain Azif Ashrafi yang tidak boleh berjalan dan bertutur sama sekali itu, Azlin mempunyai tiga lagi anak di rumah. Kesemuanya kini dalam jagaan empat bekas anak muridnya. Kebetulan bekas anak murid saya, dia orang cuti semester universiti, dia empat orang. Pergi-gilir, volunteer jaga anak saya lah. Jadi masak semua mak dia orang tolong. Jadi saya memang syukur pada Tuhan. Memang orang kata perancangan Allah tu yang terbaik. Selama ni kita macam, kita rasa kenapalah. Orang lain anak sempurna, kita anak tak sempurna, tapi kita rezeki kita tu dari segi lain. Percayalah Tuhan tu Maha Adil, dia memang akan beri kita sesuatu yang kita tak pernah rasa. Orang kata ada kemah di sebaliknya kan. Kat sini saya banyak belajar lah. Banyak belajar, bersyukur sangat-sangat. Bersyukur, memperbaiki ibadah yang mungkin kita silap selama ini, kita tak sedar. Azlin ditemui ketika sesi ziarah silaturahim unit bimbingan dan kaunseling tabung haji di Maktab 75 penginapan Abraj Al-Janadriah diketuai pengurus kaunseling Rashidah Ahmad. Rashidah menyifatkan kes seperti Azlin sebagai contoh bagaimana aktiviti ziarah silaturahim yang dilakukan unit terbabit mampu mencungkil permasalahan jemaah haji. Bagi musim haji kali ini, 7 kaunselor di bawah unit itu bertanggungjawab memberi nasihat dan bimbingan kepada jemaah dalam pelbagai aspek. Aktiviti-aktiviti yang kita lakukan di sini, apabila kita buat lawatan silaturahim, kita pergi bilik ke bilik, kita berjumpa di tempat dewan makan. Jadi di situ banyaklah persoalan-persoalan yang timbul. Itu langkah terbaik. Sebab di samping kita dapat berkenalan dengan lebih mesra, banyak input-input yang berfaedah yang mungkin diberikan oleh pegawai ataupun petugas-petugas ini untuk bimbingan jemaah haji. Kerahsiaan adalah keutamaan dalam mana-mana kes yang dirujuk ke unit kaunseling. Justeru jemaah telah pun diberitahu bahawa mereka tidak perlu bimbang untuk hadir dalam sesi runding cara. Hani Muhili, Mekah Al-Mukarramah.